Ibu yang berhasil, bukan ibu yang melihat anak-anaknya dipakaikan toga, lulus sebagai seorang sarjana. Bahkan bukan di saat ibu tersebut melihat anaknya semua masing-masing hidup dalam keadaan nyaman, udah punya rumah, udah punya mobil. Bukan, belum tentu. Ibu yang berhasil adalah seorang ibu yang kelak akan dapat membawa anak-anaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Allah, inilah anak-anak saya. Tak ada siapapun di antara mereka yang meninggalkan salat. Ini anak-anak saya, ya Allah, telah menjadi hamba-hambamu yang soleh-solehah karena hasil didikan saya." Kesuksesanmu sebagai seorang ibu adalah ketika anak-anakmu dan dirimu menerima buku rapot kehidupan dengan tangan kanan, kemudian kalian dikembalikan bersama dengan keluarga dalam keadaan penuh sukacita. Mereka dapat kembali hidup bersama-sama dalam damai, dalam bahagia, dalam kekekalan surga.